kamera yang di belakang tidak ada ini? Yang mana? Bapaknya. Baik, kita mulai saja ya. Selamat sore rekan-rekan media semuanya. Kita mulai saja press conference dari Fajar dan Rian. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Fajar dan Rian. Bisa dikasih komentarnya tentang pertandingan hari ini seperti apa? Ya, pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah karena bisa melaju ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan tadi sih, terutama Oswani ya, bermain sangat bagus sekali. Dia bisa mengcover Zanan, terus juga dia bermain nothing tulus, nggak gampang mati, malah dia semakin percaya dirinya luar biasa. Jadi sangat sulit sekali tadi permainan. Kita juga harus bekerja keras karena terutama Oswani-nya, dia nolongnya sangat bagus sekali, terus juga berani bermain depannya, nggak gampang mati juga. Ada tambahan mungkin aja? Oke, baik, silakan dari rekan-rekan wartawan yang ingin bertanya, boleh. Iya, benar. Ya, bukan pressure ya, mungkin yang saya rasain di game ketiga memang benar-benar lawan tuh gak gampang mati gitu loh. Jadi malah jadi takut-takut gitu loh. Mau bonus itu kena bersudah gitu, jadi tarikannya nanggung-nanggung semua, jadi takut-takut malah. Terus ya saya coba buat yakin aja sih, terutama masuk dulu aja, tenang, terus juga jangan gampang menyerah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Mas, ya. Tadi, ini silakan. Jadi malah kalau kita terlalu fokus ke sana, malah pertandingan yang kita hadapin ini malah kepikiran kita harus bawa berapa, bawa berapa. Jadi kalau menurut saya mending kita jadi step by step. Jadi misalkan Indonesia Master, kita harus benar-benar fokus di sini, nggak memikirkan kalau kita sekarang ketinggalan poin sama senior-senior kita gitu kan. Jadi kita nggak terlalu berpikir seperti itu, yang penting hasil setiap turnamennya lebih baik dulu gitu aja sih. Belum.
persaingan terbuka kalau misalkan hasilnya mungkin terus terus bagus seperti itu ya nggak ada yang nggak mungkin kan kita coba terus tapi emang poin sih poin sekitar jauh kita juga mengakui gitu kan tahun 2019 Union sama Deris benar-benar luar biasa kita juga apresiasi cuma kita sebelum waktunya selesai kita terus mencoba nggak ada salah. Oke silakan mas. Ya pertama-tama balikin kondisi fisik dulu karena udah dari kemarin kita bermain rapet terus, rame terus. Balikin kondisi dulu, jaga fokus, jaga makannya, terus istirahatnya juga. Terus untuk pertandingan besok sih, ya kita emang kalah dua kali tapi ya kita gak mau memikirkan kekalahan itu. Ya kita belajar lagi apa sih kekurangan apa, kelebihannya lawan, ya kita harus cari lagi. Terus solusinya juga nanti kita obrolin lagi sama pelatih juga harus bagaimana besok persiapan lagi. Kalau pemain Denmark sih apa ya? Dia bermainnya safe banget sih. Jarang mati sendiri. Kitanya harus benar-benar tahan, ngadu pukulan, begitu aja. Ngadu sabar aja sih. Oke, okay, baik. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Yeah. Thank you.